masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser mendukung penuh pihak kepolisian yang telah menangkap pelaku hoak yang terdiri dari kelompok lainnya yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. 2. Kami masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser meminta kepada pihak kepolisian agar dapat mengusut tuntas para aktor yang menyebarkan berita hoak di Indonesia, agar bangsa Indonesia dapat terhindar dari konflik horizontal akibat munculnya berita penyebaran kebencian terhadap etnis atau agama tertentu. 3. Kami masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser menghimbau kepada masyarakat Muslim dan non-Muslim agar tidak mudah terprovokator oleh isu-isu yang telah tersebar yang belum tentu benar dan agar tidak turut menyebarkan kembali. Kita selamatkan Kabupaten Paser dari berita yang tidak benar atau hoak dan ujaran kebencian sesuai moto Kabupaten Paser, Olomanin Osobuen Siolondo, atau hari esok lebih baik daripada hari ini. Terima kasih.